COVID-19 di Indonesia ini sudah banyak memakan korban, dari yang muda sampai yang tua, bahkan tidak memandang usia. Penularan COVID-19 terjadi apabila imun tubuh manusia menurun, sehingga mudah tertular virus COVID-19. Maka dari itu, banyak cara yang digunakan untuk menaikkan imunitas manusia, salah satunya adalah empon-empon, ramuan tradisional atau biasa dikenal dengan istilah jamu. Empon-empon adalah ramuan tradisional yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat berkhasiat, yaitu temulawak, jahe, kunyit, kencur, dan sereh. Maka tidak heran apabila empon-empon saat ini banyak digemari oleh berbagai kalangan dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Pondok Pesantren Minhajus Sobirin turut andil dalam mencegah penularan COVID-19 dengan meracik empon-empon yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Dibantu oleh tenaga ahli dan santriwan-santriwati, Pondok Pesantren Minhajus Sobirin berhasil meracik ramuan tradisional. Bahan-bahan membuat empon-empon di sini kami membuatnya dengan bahan-bahan pilihan, yaitu berupa kunyit, temulawak, jahe, kencur, gula merah, dan asam jawa. Lalu, sedangkan cara membuat empon-empon ini itu dengan dikupas secara bersih. Lalu, setelah semua bahan-bahannya dikupas, kita cuci dengan bersih. Setelah bersih, di situ bisa dengan cara diparut bahan-bahannya atau di blender, ya, itu bisa. Setelah itu masukkan bahan-bahan tersebut, kita campurkan dengan air. Setelah mendidih, lalu bisa kita peras atau kita saring airnya. Setelah itu masukkan gula jawa dan asam sesuai dengan selera. Alhamdulillah, ilmu meracik empon-empon ini ternyata sudah sangat lama diterapkan oleh nenek moyang kita terlebih dahulu. Meskipun sangat sederhana, namun sangat bermanfaat apabila kita mau merutinkannya.